Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang Mbak Bajad mau melihat-lihat pinggir pantai ya. Ini pinggir pantai Santori ya, Santoro Ciuri ya teman-teman. Karena Mbak Bajad sore hari ini lagi pengen melihat suasana pinggir laut ya. Kan di pinggir laut itu banyak perkebunan perhijauan ya teman-teman. Semoga teman-teman itu suka melihat perkebunan pedesaan kami ya teman-teman. Terus kami di sini cuman pengen melihat-lihat perkebunan tetangga atau teman-teman kami di sini ya teman-teman. Yuk kita berangkat melihat perkebunannya. Tuh teman-teman di sini ini perjalanannya ya teman-teman. Nah teman-teman ini sebelum pantai Santori ya, Santoro Cierihnya tuh lihat perkebunannya. Ada kacang tanah. Indah ya teman-teman. Kalau sore-sore begini mah. Teman-teman padinya di sini di Ciuri itu sudah begini ya. Sampai melihat perkebunan jagung ya, teman-teman tuh. Buset. Jagung, padi ya teman-teman. Nah teman-teman, Bapak Jihar sudah ada di Gunung Tilu ya katanya. Tuh sampai melihat suasana lautnya. Dia main-main sendiri kayak itu, ikutin si petualang ya. Main terus sendiri. Ajakin dia karena dia itu sudah jam 3 ya, dia itu gak mau ikut karena dia itu mau mengaji. Dia itu kalau sudah sore gak mau meninggalkan ngaji. Thank you.
lihat teman-teman, sekarang Bapak Jihad sudah nyampe ke Cicenom ya, jalan-jalannya sambil melihat suasana sore hari ya. Lihat pantai itu indah sekali ya teman-teman. Yuk kita ke sebelah sana ya. Teman-teman, di sini kebun jagung. Kebun sagu, kebun simpong kalau daerah sebelah sini ya. Hore. Suasana di laut ya teman-teman. Tuh, coba lihat. Coba aja tadi itu di sana ya. Pas lagi ada orang tuh. Sekarang sudah di Muara Cicenom. Itu persawahannya kayak gimana itu? Sawah, ada gunung-gunung, ini persawahan di pinggir laut ya teman-teman. Pas lagi punya jaring sering itu cari ikan di sebelah sini ya. Terus kita ke sebelah sini melihat kebun jagung. Sekarang Bapak Jihad mau ke sana ya, mau melihat yang sebelah sana. Yuk kita ikutin ya teman-teman. Tuh teman-teman, segernya sore hari ya, melihat perhijauan. Buset. Ini kebun kacang ya. Perjalanan pulang ya teman-teman. Karena ini sudah mau hujan ya teman-teman, hujan mau pulang lagi. Ada saung.
Baiklah ya teman-teman, sekian dan terima kasih Bapak Jihad ya.